So, apakah sebenarnya batu penghalang terbesar terhadap mengembalikan semula local election ni and why? Menteri Kerajaan Tempatan, Zuraida Kamarudin, memang masa berkhidmat di dalam portfolio Pakatan Harapan, dia memang telah ingin menjayakan pilihan raya untuk Kerajaan Tempatan dan dia telah mengambil langkah. Tetapi pada masa itu, saya di Tun Mahathir pada masa itu tidak setuju dengan mengadakan pilihan raya Kerajaan Tempatan dan memang telah dinyatakan dalam media semasa. Dan bila di bawah Perikatan Nasional, dia masih lagi menteri yang sama, dia cuba juga membangkitkan isu ini dan juga cuba menjayakan pilihan raya untuk Kerajaan Tempatan. Tetapi seperti mana yang dalam parlimen, mereka ni semua tak setujulah. So inilah bukti jelas bahawa memang tidak ada minatlah dari segi politik untuk menjayakannya.